sobat JIP TV. Halo sobat JIP TV. Jumpa lagi di channel yang isinya kita berdua. Kita lagi. Jangan bosan-bosan ketemu gua Rindra dan Bimo. Jangan bosan-bosan ya. Yes. Kita sekarang lagi bawa apa nih, Bim? Kalau gua pribadi nyebutnya Wanten. Wanten. Yes. Ini 110 Land Rover Defender yang 110. Mm-mm. Ini tahun 92 nih ya. 92. Masih original, nggak ada yang bohong. Enggak lah, kelihatan nggak mungkin kelihatannya. Iya, ini dirubahnya secara fungsi sih, jadi fungsional dengan konsep camper. Tapi emang kalau kita ngelihat nggak terlalu banyak perabotan yang menurut gua ganggu. Jadi itu tadi yang lo bilang fungsional. Jadi apa yang ditempel itu benar-benar kepake pas lagi camping. Nah, barang-barangnya apa aja? Langsung kita lihat lebih detail ya. Oke, sesuai tadi yang gue bilang, ini ubahan dari builder yang juga teman kita pastinya. Sudah pasti teman sih rata-rata buildernya. Sering main spin terus. Dulu tuh teman main spin terus, main game off-road. Nah, ini yang bikin Om Dodi Fidelis dari Expedition Vehicle Outfitter, disingkatnya EVO. Nah, sesuai konsepnya, Defender ini dibikin gaya camper, Bim. Yes. Jadi nggak yang off-road. Camper tuh kan lo nggak perlu cari jalan yang mencari-cari gitu kan. Yang penting lo menuju ke lokasi yang bagus dan bisa camping. Iya. Yeah. Makanya dari depan bisa dilihat nggak pakai winch, yeah. Karena emang nggak ngincer jalan yang nggak cari-cari jalan bonus gitu kan. Sama kayak waktu kita pertama kali mobil, lo kok kayak ada yang kurang ya? Nggak pakai winch, ya pas. Ternyata pas dikonfirmasi ke sang builder, oh enggak, yang punya tidak dipakai buat off-road. Iya. Jadi minimalis. Dan tampang aslinya Land Rover Wanten ini masih kelihatan. Masih ada. Benar. Gitu. Nah ini kayak grill diganti sama Defender yang baru, jadi mancung. Iya, ada mancung sekitar 4 jari. Rene. Rata sama ini nih, cover lampunya. Kalau orang Jawa, ram lampu. Ram lampu. Tapi yang lucu nih kayak stand-nya diganti pakai militer, biarpun bumpernya masih standar, bawaannya Defender, lampunya masih aslinya. Nah, Rin, tadi kan lo udah bilang pakai lampu militer. Iya. Yeah. Ada unsur sangar, dikit unsur sangar ya kan? Gimana? Perpaduan warna si grill sama cover lampu yang dibikin apa gunmetal nih ya, apa silver ya. Jadi lebih cerah, lebih apa? Lebih segar ya ngeliatnya. Suka gue ngeliat. Yeah. Dan yang gue denger dari infonya asang builder, dia dipanggilnya Panda. Kok Panda? Hitam putih kan? Iya juga sih. Tapi iya bisa hitam putih. Nah, ini kalau dari depan emang simpel, tapi kalau kita ngelihat ke samping, ke belakang itu baru ke kelihatan kolong, baru yang kita tadi bilang yang mana fungsionalnya diutamain tuh buat camper. Langsung kita lihat aja dari samping. Rin. Perpaduannya asik. Gua suka ini velg-velg model-model begini, kekinian gitu kayaknya sekarang. Tapi ini velg apa ya, Bim? Lo tau gak mereknya apaan? Apa? Blindo. Ikan. Bukan. Kan bukan Blindo. Ya? Oh, gitu. Merek mana tuh? Blindo, UK. Blindo. Oh, dari UK. Okay. Lucu namanya ya. Ukurannya ring 16. Lebarnya gue gak tahu. Gak ada infonya, Ren. Gue pikir tadi Terra Firma. Ternyata yang Terra Firma ininya ya, nap rodanya. Dia pakai Terra Firma yang heavy duty. Terus seperti biasa pilihan bannya BFG. Obat ganteng. Bener. Coba kita lihat nih. Ini ukurannya 25585 ring 16. Yes. Pas ya. Fitmentnya di Defender. Fitmentnya asik banget. Nah, ini karena bannya pakai 25585 itu kan kalau di inch setara sama 33 inch. Iya, 33. Nah, ini udah lift up si suspensinya. Naik pakai Ome BP51 shockbreaker-nya. Terus pernya juga ternyata pakai Ome juga nih. Makanya ya empuk jadinya. Yang lebih nyaman gitu jadi mau buat pergi. Aslinya aja udah nyaman empuk. Iya, aslinya empuk. Dipakein Ome lebih empuk lagi. Jadi lebih empuk. Lebih nyaman yang sebenarnya pasti. Bukan lebih empuk sih. Jadi lebih bisa di-style sesuai kemauan kita. Ome BP51 kan bisa di-adjust rebound sama kompres. Karena kan juga kalau lagi camping bawa barang penuh, kok terlalu ambles aja. Iya, kalau lagi kosong empukin gitu. Yo, iya. Tuh kepetnya, Rin. Oh iya. Kepetnya asik ya. Tough rock. Nah, ini juga kalau dari atasnya, Bim, udah pakai snow cover. Karena katanya ini melindungi yang kisi-kisi buat ke arah heater, biar nggak ketumpuk salju, tapi tetap bisa ambil udara dari sini. Gitu. Oke.
Ya, di Indonesia jadi pemanis nih. Tapi keren lah. Iya, jadi keren. Unik. Terus ini snorkelnya pakai safari snorkel. Nah, Rin, ada Landy yang snorkelnya di kanan, ada yang di kiri. Kenapa oh, gitu? Gak tau gue. Jadi gini, Rin. Land Rover yang snorkelnya ada di kanan, itu 300 TDI sama TD5. Puma. Ya. Puma juga kanan ya berarti ya? Yang baru-baru berarti? Ya. Kalau yang di kiri, berapa lama? 200 TDI, 110 sama 90. Nah, itu di sebelah kiri. Oke. Karena beda si jalur intake. Oh, gue baru tahu tuh. Makanya baca. Oh iya, lo bukannya dikasih tauin? Iya. Terus baca di Google. Oh iya, iya. Oke, oke. Lagi, lanjut, Bim. Lanjut. Oh nih, gue suka nih. Apa dibilangnya? Side guard ya? Nah, gue yang paling suka kalau Defender bikin side guard kayak gini nih modelnya. Nyatu sama body. Iya. Dari dulu tuh kalau ngelihat Defender bikin side guard enak banget. Fungsi, tapi nggak mencolok. Iya kan? Kalem. Kalem. Nah, sama ciri khasnya camper nih, Bim. Pakein awning. Awning tan. Ini awning tan-nya 270. Tapi yang gue suka ya, biar 270 nggak pakai kaki-kaki tuh. Iya sih. Padahal ini muter sampai belakang ke belakang body mobil. Kayak kipas ya? Hmm. Dan ini batangnya gede. Kuat lagi. Kuat. Oh ya, kuat. Nah, sama kelebihannya si alucap ini, awning alucap, ini dia dua lapis nih bahannya. Jadi biasanya kan kalau kita lagi camping di bawah awning tent lagi panas terik nih, sobat Jeep, lagi siang-siang keringetan tuh biasanya kita. Kayak ngapa-ngapain kayak lagi nge-gym. Kayak diongkep. Iya. Nah, kalau ini enggak. Dia bahan atasnya reflektif, mantulin sinar matahari nih yang atasnya. Jadi, enggak panas sobat Jeep. Kalau tertarik, ini harganya sekitar 29 juta. Ya, 29 juta. Ada harga, ada kualitas. Ada harga, ya, ada kualitas dan ya, yang pasti ini gampang banget, gampang banget. Gua tadi mikirnya bakalan masang kaki-kakinya. Tapi tinggal diserat, cep. Yes. Tahan dulu. Hah? Spionnya keren. Oh iya, gua baru lihat dari sana. Yang foto ke belakang, ini cembung, bikinannya unit truck. Unit truck, iya, truck, ya? Unit truck. Lu tau nggak lo? Lebih fungsional, tapi bentuknya mirip. Masih Defender. Punya dia. Makanya kalau ngeliat dari depan, gue pikir spionnya tadi belum diganti. Ah, lu nggak detail sih. Oke, ini gue mau kasih lihat sampingnya nih. Oh iya, Rin. Apa? Ini gue juga baru dapat info, kalau Defender yang ada stikernya body itu tipe yang paling lux, paling mewah. Paling tinggi, paling mewah. Sebutannya Conti. Oh gitu. Keren juga ya. Gue pikir tadi emang cuma karena orang-orang pakai stiker ini biar kayak Defendernya Pak Jokowi. Gak yang pop. Gak, ternyata mewah. Ini paling mewah ya maksudnya ya. Oke. Okay. Terus gimana nih si? Oh iya, iya. Ya, ini kaca belakang yang sampingnya nih udah diganti pakai Gullwing window bikinan dari Front Runner. Tapi nah, aluminium deh kan? Ini aluminium. Jadi ini enaknya nih kalau dibikin begini kalau mobil camper. Akses barang jadi lebih gampang. Nah, sekarang ini dipasangin box. Ini tadi bisa laci-laci nih, bisa disetup. Ya, ini udah ada, udah disiapin bolongannya. Slot-slotnya tuh. Mau lo taruh apa? Mau setup apa? Misalkan mau taruh piring-piring atau mau taruh spare part atau barang yang sering lo ambil. Nah, untuk sementara sih ini diisi sama alat-alat recovery sama Jeep. Praktis sih. Maksudnya jadi nggak perlu buka pintu belakang. Biasanya kalau kita mobil kan, mobil camper. Iya, kalau buka belakang banyak barang yang terlalu ditumpuk, kita nggak bisa ambil yang di depan. Nah, mesti kemarin dulu. Kalau ini jadi lebih gampang. Kita ke belakang sekarang. Iya, bagian belakangnya nih. Nah, ini tadi kita kan udah lihat kaca samping yang kebuka Gullwing gitu. Itu dari produknya Front Runner, ini juga ada tangganya nih. Gua pikir Front Runner sob. Iya, ini gua pikir tadi tangganya punyanya Defender ternyata udah diganti. Diganti sama yang aftermarket. Front Runner juga. Kita ke sini, kita ke sini. Iya, tinggal naik. Buat akses ke roof rack. Iya, iya. Nah, kita lihat dalamnya. Ada apa aja, Rin? Ini ada drawer nih. Itu laci. Front Runner juga. Dari Front Runner juga sobat Jeep. Ini ternyata gede banget nih kalau kita tarik tuh. Panjang kan? Dan ini ada kompartemennya nih, ada partisi-partisinya. Lo mau taruh barang apa di sini? Biasanya sih kalau kita camping yang di sini ya terserah yang punya mobil sih. Terserah mobil. Mau naruh apa? Maksudnya misalkan lo mau taruh piring-piring peralatan makan, terus alat barang-barang makanan ya di sini semua gitu.
Nih kalau ini sih sekarang keisinya campur-campur nih. Campur-campur. Kita isi sembarangan. Belum berangkat soalnya. Belum berangkat. Gitu. Mau berangkat apa? Ayo. Ini drawer ini atau laci si front runner ini bisa nahan beban 100 kiloan nih, Bim. Ini aja gede relnya itu tebel banget. Nah, kuat. Iya, sampai 2 biji tuh. Jadi kuat. Yakin gua kalau 100. Yakin ya? Lo berapa beratnya? 55. Kalau tadi kalau lo 100 mau gue coba taruh sini. Nah, oke nih, Sobat Jeep. Jadi kalau sebelah sana kan window glowingnya dipasangin box. Jadi glowing boxnya di sana ya, buat kompartemen. Buat kompartemen naruh barang-barang. Nah ini. Ini buat ambil barang. Ini buat ambil barang dari samping mobil. Jadi nggak perlu masuk kabin. Nggak perlu buka pintu belakang. Buka pintu belakang, bener. Lebih cepat lah istilahnya. Iya. Terus sekaligus posisi stop kontak juga ada di sini nih, Bim. Jadi lo kalau mau butuh apa colok-colokan dari samping bisa, nggak perlu samping. Muter. Iya benar. Dan Rin, ini gue tadi baru ngeh, kan biasanya kalau kita narik kabel dari dalam keluar, kalau lewat pintu, terkadang nggak bisa nutup pintu. Iya. Takut kabelnya kejepit, takut putus. Kalau pakai ini kan lu tinggal colok sini, ini tetap kebuka juga aman gitu. Iya benar. Bisa sambil pasang apa meja di luar sini ya. Jadi tenda camping nih. Nah, ini kalau sumber listriknya Bim dari inverter nih di bawah box-box ini. Posisinya. Itu kapasitasnya 2000 watt. Gede. Gede, cukup lah buat ngirupin apa rice cooker segala macam cukup. Akinya kuat. Akinya kuat karena ini udah dual baterai. Oh, kita pakai dual battery system. Okay. Nah, kayak itu dual battery systemnya bikinan dari Om Dot tuh, dari Evo. Oh, dia emang tukang ngulik sih. Ngulik. Ya. Mesinnya jadi kenceng. Mesin game jadi kenceng. Oh iya, game jadi kenceng. Kayak mobil game jadi kenceng. Gitu. Nah, emang di belakang nggak terlalu banyak macam-macam. Jadi maksudnya emang karena buat camping aja ya. Jadi semuanya pakai box-box nih. Jadi kalau kelar camping tinggal keluarin, angkat. Rapi lagi mobilnya, nggak ada macam-macam gitu. Nah, simple. Kalau untuk kenyamanannya gimana, Rin? Pas lagi di jalan, misalkan apa kan tadi kan suspensi udah ganti kan nyaman kan? Joknya sih kayaknya sih udah berubah, Rin. Iya, joknya juga udah ganti. Yuk kita lihat ke kabin. Ke depan aja ya. Oke, nih Sobat Jeep, kita sudah ada di dalam kabin. Emang nggak ada ubahan yang neko-neko yang kayak dari awal kita bilang. Cuman bagian jok doang yang dirubah. Pakai aftermarket nih. Ternyata satu set Sobat Jeep. Dari Exmoor ya? Dari Exmoor. Exmoor. Joknya emang punyanya Land Rover aftermarket. Ini bahannya beda nih, kayak lebih lux dan gampang dibersihin. Pasti ini kalau kita habis main di luar, ya kotor-kotoran, ya, kan lah yang kena kotor ini jadi gampang nih dibersihinnya Sobat Jeep. Gitu. Keren. Selebihnya nggak ada ubahan yang macam-macam ya. Tampilan dashboard juga masih banyak yang standar. Setirnya juga. Udah itu aja. Oke, ini si roof rack-nya nih, ARB. Keren banget. Iya, ini aluminium series nih. Nggak kelihatan kayak aluminium ya, tapi ya. Tapi ini aluminium series. Terus sesuai sama pasangannya. Dipasangin bar ARB Intensity. Yes, LED bar-nya ARB yang Intensity. Dan lo kalau perhatiin, tempatnya pas loh. Sama ininya ya. Sama tulangannya pas banget. Irin. Yes. Dengan spek kendaraan yang hampir standar ya. Kecuali lift up suspensi, si mesin masih standar. Iya, benar. Final gear masih standar, semuanya standar. Dan dengan budget yang sekitar 200 jutaan ya. Tapi pemilihan barangnya benar. Barangnya benar. Jadi maksudnya emang barangnya fungsi dan benar gitu. Dan seperti gitu. Ini. Yes, hasilnya jadi kayak gini nih. Demen gua. Iya. Simple tapi apa ya bilangnya? Sophisticated kalau gitu. Iya. Oke, Sobat Jeep. Sekian dari kita, semoga suka dengan review Defender kali ini nih, gue sama Bimo. Dan kalau suka sama video ini, boleh kasih di like yang pasti. Terus kasih komentar di bawah, kita mau bikin video apa lagi ya berikutnya. Usul bikin ini dong, bikin ini dong. Iya benar. Jangan lupa follow IG-nya Majalah Jeep juga, selain subscribe Jeep TV. Dan ada Facebook-nya. Oke, Sobat Jeep, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.